Apa jadinya? Markus Feldadi Gideon berpasangan dengan Ripka Sugiarto. Pemilik Sejuk Matahari kini meredup karirnya ya. Sayang sekali harus terdepak dari ranking 1 dunia bersama Kevin Sanjaya. Ya, emang begitu kok. Kadang di atas, kadang di bawah. Rodanya berputar sekarang. Giliran si Fajar Rian merebut tahta. Habis cedera, performanya menurun banget nih kok. Katanya juga nih, bakal dipisah ya dari Kevin. Ya, The Minions bakal jadi kenangan dong. Kenangan manis dalam sejarah bulu tangkis lebih tepatnya. 5 tahun menguasai peringkat pertama ganda putra dunia loh. Paduan mereka belum terkalahkan. Hadir sebagai pasangan fenomenal yang tidak disangka juara. Ternyata sangat menjanjikan. Tapi itu dulu. Ganda putra Indonesia sekarang ini ketat banget persaingannya. Padahal nih, Markus sebagai backcourt udah gak perlu diragukan. Saat berpasangan dengan mendiang Marquis Kido, pasangan ini tak butuh waktu lama untuk merasakan podium juara. Berpasangan sejak 2013-2014, kombinasi keduanya sebagai pemain yang sama-sama jago cover lapangan dengan smash tajamnya. Berhasil menorehkan berbagai prestasi seperti juara Fans Open 2013 dan Indonesia Masters 2014. Tahun sebelumnya pernah juga diduetkan dengan Agrippina Prima Rahmanto. Hasilnya juga tidak buruk. Mereka menjuarai turnamen Singapura International 2011 dan Iran International 2012. Berhubung ganda putra udah full stop unggulan, gak main sektor campuran aja kok. Udah pernah kan? Bareng si Gabriela Stova asal Bulgaria? Hebat loh mereka. Turki International 2014, Markus Gideon Gabriela Stova bisa tembus babak final. Ya, walaupun tidak podium satu sih. Gak coba dengan Ripka Sugiarto aja nih. Sama-sama cantik. Salah, sama-sama punya skill cantik depan net. Ripka Sugiarto memiliki semangat pantang menyerah. Cover depan netnya juga bagus. Bolanya kerap kali bikin lawan linglung. Bukan pemain emosional sebagai playmaker, cocok dengan Markus, si pemain tenang. Ibaratnya tuh, kalau menang ya alhamdulillah. Kalau kalah, ya cukup tabah aja. Mau bukti? Nih, ketika Ripka taklukan bola net. Dipadu defense dan smash Markus. Nah, gimana? Pas juga ya